Kita udah lama buka nih, Pak Pala. Ya, kalau nanti udah seminggu nih. Oh, udah seminggu. Ya, mulai tanggal 15 Juni. Terus kalau dari kondisi saat buka sekarang seperti apa? Ya, masih sepi nih karena peminat yang buat paspor juga betul-betul turun lah. Mereka mereka tahu juga kan keadaan yang negara yang mereka tuju juga kan masih lockdown. Mungkin ya buat paspor juga kan enggak penting-penting amat juga karena keadaan sekarang ini kan. Biasanya jumlah pemohon ya bisa 50 atau 60 per hari. Sekarang ya 3 atau 4 dalam sehari ya. Kalau dari penerapan protokol kesehatan sendiri? Ya kita sesuai yang dianjurkan sama WHO itu ya sebelum datang cuci tangan, ukur suhu badan, pakai masker. Kalau jam kerja ya tetap kita normal sampai jam 16.00 jam 4. Untuk pelayanan ya dari edaran Direktorat Jenderal Imigrasi memang dari yang semula 100% kita buka, sekarang dibatasi 50% permohonnya. Mungkin dari semula mungkin dari 60 dibatasi jadi 30 permohon per hari gitu. Tapi ya kita buka kayak gitu pun tidak sesuai juga karena yang pemohon sendiri ya paling 3 atau 4. Paling ada yang datang tanya-tanya juga gitu. Untuk buat paspor mana aja gitu ya, bebas, namanya orang mau ke mana aja bebas aja, terserah dia. Tapi kalau untuk mungkin yang untuk kerja ya kan sekarang nih untuk LTSP yang satu pintu itu kan belum dibuka karena Dinas Tenaga Kerja juga belum ada nih di Dinas Kerja, Kementerian Ketenaga Kerjaan belum ada buka untuk rekrut TKI ke luar negeri. Nunggu itu dulu kalau untuk yang untuk tenaga kerja ya. Karena untuk edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan akan dibuka lagi ya bagaimana. Syarat-syarat pembuatan paspor di hasil rapid test dan swab ada enggak? Kalau kita itu bukan urusan kita itu. Kita kan syarat anunya aja kalau kita di sini. Kalau itu urusannya mereka di bandara nanti. Syaratnya ya ada syarat mutlaknya itu ya sama aja KTP, KKP. Tiga itu ya syarat wajib. Kalau untuk yang umroh ya syarat tambahannya rekomendasi dari Depak